Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Jadi hari ini aku mau berangkat ke Sukamara, mau melakukan perjalanan bisnis. Cie, perjalanan bisnis. Sombong amat. Ya, dari Lamando menuju Sukamara itu sekitar 2 jam setengah atau paling cepat 2 jam. Di perjalanan itu ada beberapa titik yang agak rusak jalannya. Jadi apabila menggunakan mobil yang agak ceper atau rendah, itu kemungkinan bemper bawahnya akan kena. Jadi motor sih lebih efisien menuju ke sana. Di sana sudah ada teman aku yang nunggu, namanya Bayu dan juga Pak Yani, selaku penjual lahan sawit seluas 2 hektar. Doain semoga lancar urusan hari ini dan lancar juga ke depannya. Bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dan nyalakan loncengnya biar aku semangat lagi dalam membuat video. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung ke videonya. Jadi ini dia guys, di salah satu jalan yang hancur. Kaget gue. Marah dia yang bensin. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Pengusaha muda sukses. Oke, mantap. Ini dia Pak Bayu. Guys, okay, guys. Kali ini kita langsung menuju ke tempat transaksi sama Pak Bayu. Oke. Ini udah sampai di tempat transaksi jual belinya. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung aja ke dalam, guys. Nah,
itu dia. Ini Amang Bayu. Tengkulaknya lah. Beli yang kepepet dijualnya dengan harga normal. Oke guys, proses penandatanganan jual beli Bayu sebagai saksi. Jadi urusannya udah selesai guys, kami mau pulang dulu. Semoga lancar ke depannya. Gak ada antar ya Pak? Bisa ya? Gak ada antar? Gak ada antar? Ciao, kita mau pulang dulu. Ternyata harinya hujan guys. Di perjalanan pulang, kebetulan aku lagi di masjid daerah Sukamara. Oke, sudah masuk sholat, waktu sholat asar. Kita sholat dulu guys, biar semuanya lancar. Alhamdulillah guys, ternyata hujannya udah berhenti. Setelah sholat langsung berhenti nih hujan. Dan aku langsung balik ke Lamandau aja. Istirahat dulu guys. Oke, dah, bye.